channel Kak No. Hari ini Kak No nak masak sejenis kue, yaitu bepang kacang yang senang, rangup dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, ini bahan-bahan untuk kita buat bepang, bepang kacang. Ini kacang tanah yang kita dah sangai dan dah kita ketuk sikitlah supaya dia pecah-pecah sikit. Ni Kak No dah sangai, lebih kurang setengah kilo lah. Ini bijan, gula. Gula lebih kurang dalam satu cawan setengah gula lah. Dan sedikit margarin. Jadi kita bahan ni kita masak. Dia senang je. Dan ini saja yang Kak Noor ada untuk nanti kita letak bepang atas ni. Tutup ni. Kita guna apa yang ada je untuk kita letak. Nanti bepang dah masak kita letak kat sini untuk kita potong. Dia senang sikit lagi sebab di penutup periuk ni kan. Okay, kita mula masak. Buat api. Kita buat gula perang dulu ya. Gula. Kita masak gula ni untuk jadi perang. Bepang ni sebenarnya kudapan yang biasa orang buat untuk kudapan makan hari-hari bila petang lah. Ini Kak No nak buat salah satu juadah hari raya Kak No. Orang boleh makan-makan kan. Dia terpotong kecil-kecil macam biskut. Nanti senang orang nak makan lah. Hari ni hari terakhir kita puasa. Jadi yang ini untuk Kak Noor buat sebelum nanti. Malam nanti akan ada juadah untuk kita buat raya besok untuk makan keluarga lah. Ni kita masak gula ni sampai dia jadi perang ya. Okey, ni dah perang gulanya. Kita terus letak margarin. Kita margarin kita ya. Kita letak margarin kita. Nampaknya tak perlu banyak sangat lah. Okay. Tahu ni. Cair je nanti kita punya margarin ni. Kita terus letak kacang dengan bijannya ya. Kuih ni, bepang kacang ni Kak No belajar dengan arwah kawan Kak No lah. Ketika kami sama-sama belajar dulu. Dia ajar Kak No resipi ni. Yang senang. Tiba-tiba bila Kak No buat kuih ni. Bepang kacang ni Kak Noor teringatkan arwah. Sebab Kak arwah adalah kawan baik Kak Noor lah. Masa kami waktu belajar dulu. Dia meninggal dah lebih 10 tahun hari. Tahun ni Kak Noor raya Kak Noor nak buat kuih dia lah. Sebab teringat kat dia. Okay, ni cair. Kita masukkan kacang kita dan bijan kita. Kita gaul. Ini kena gaul cepat-cepat ya. Dia, sebab ni kita memang perlukan dia panas ni. Okay. Gaul cepat-cepat. Api kecil je. Jangan besar sangat. Sebab bahan semua ni dah masak kita tinggal nak gaul je kan. Okay. Bila dia dah merata je. Terus kita letak dalam kita punya tempat. Bekas yang tudung periuk tadi tu. Kena buat cepat-cepat ya. Okey, ni dah siap. Kita ambil ni. Kita terus tuang dekat acuan kita tadi. Tempat tudung periuk kita tadi. Hati-hati ya sebab ini panas ni. Bepang kalau kena tangan, dia melecur memang tak anu. Tolong ya Kak Noor pakai tuang macam ni je sebab benda ni nak kena cepat. Kuih yang simple. Bahan tak banyak tapi senang nak buat. Okay. Kita terus ratakan dia. Kita ratakan. Kita supaya tak melekat lah. Kita cepat-cepat. Ni bekas ni agak kecil jadi ketebalan. Tak apalah. Kita rata-ratakan. Nak potong dia ni, kita tunggu sekejap. Jangan bersejuk sangat. Dia agak sejuk sedikit baru kita potong. Tak boleh terus tunggu sejuk betul. Tunggu sejuk betul nanti dia tak boleh potong dah. Dia dah merekah-rekah. Dah sejuk sikit nanti baru kita potong. Kita ratakan dulu. Ni Kak Noor bagi nama bepang kacang komariah. Kumariah tu nama kawan Kak Noor lah. Kami panggil dia Kom.
Kak Noh berkawan dengan dia lebih daripada 10 tahun, 15 tahun macam tu sebelum arwah meninggal. Arwah meninggal di usia muda lah, baru berusia 30 tahun ketika itu. Okey, nanti kita tunggu sujuk sikit. Ni dah rata sujuk sikit, baru kita potong ya. Kuih bepang kacang kita dah mula sejuk sikit. Tapi masih lagi bergerak macam ni lah. Atas dia Kak Noh dah letak bijan. Kak Noh tambahkan bijan sebaik dan nampak cantik. Jadi kita mula potong. Kak Noh pakai pisau besar ni sebab senang sikit. Dia tak boleh. Kita buat macam ni. Sebab dia tak boleh tunggu sejuk sangat. Perlu tunggu sejuk sangat. Nanti dia akan keras. Dah tak boleh nak ketuk. Kita gini. Tambah kuih raya kita kan. Senang. Tak perlu nak banyak bahan dan mudah. Tak buang masa. Tak perlu nak oven. Ataupun nak tunggu bakar. Tak perlu. Ni. Saiz yang kita nak tu terserah lah. Nak besar, nak kecil. Ni Kak Noh buat kecil-kecil je. Okay. Kita potong ni. Dan kita dia jadi gini lah. Dia hati-hati ya, sebab dia masih panas. Gula ni kalau melekit memang sakitkan tangan kita lah. Dia masih melekit gini. Kak Noh punya ni agak tebal sikit sebab bekasnya kecil. Agak masa nak potong ni memang kena agak ni sikit. Dia memang kena betul-betul pisahkan dia sebab dia masih melekat gini. Ya, jadi gini dia cantik kan. Okay, dia dah mula senang dipotong. Okay. Kita letak dekat bekas kita lah. Bekas kuih kita. Ini kita potong dulu sampai habis ya. Inilah dia resipi kita hari ini. Bepang kacang yang simple dan ringkas. Kawan-kawan boleh cuba. Selamat berbuka dan selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin pada kawan-kawan yang Islam. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.